Siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 11 Kendari mengikuti ujian asesmen nasional berbasis komputer ANBK gelombang kedua. Pertama, pelaksanaan sempat membuat para siswa kesusahan untuk masuk akun dan mengerjakan soal. Sedangkan untuk sarana berupa komputer, sekolah masih meminjam pada sekolah lain yang telah melaksanakan ANBK pada gelombang pertama. Kalau kendala, selalu menyangkut jaringan. Ya, pada kemarin, hari pertama ANBK, sesi pertama itu agak terlambat karena jaringannya yang menjadi kendala. Dan alhamdulillah, pada hari kedua ini, sesi pertama berlangsung dengan baik karena jaringannya. Berbeda dengan pelaksanaan ujian asesmen nasional berbasis komputer, di SD Negeri 85 Kendari berjalan lancar yang diikuti 30 siswa kelas 5. Sekolah membagi dua gelombang dengan 15 peserta setiap gelombangnya. Alhamdulillah selama dua hari ini tidak ada kendala jaringan, alhamdulillah bagus. Jumlah pesertanya 30, yang cadangan 5 orang. Pelaksanaannya sip-sip. Sip pertama 15 orang, sip kedua juga 15. Dengan pelaksanaan ANBK, siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar tentang literasi, karakter, dan lingkungan belajar. Hardiono melaporkan dari Kendari.